dari pohon pinang ini yang berdaun panjang-panjang kayak gini tuh, dia banyak banget kegunaannya. Contohnya dari bagian daunnya juga dia bisa bisa dibikin atap. Terus bagian batangnya bisa dipakai untuk apa ya namanya? Penahan untuk shelter deh pokoknya. Terus pas bagian umbutnya bisa untuk dijadikan bahan makanan. Dimaksud dengan umbut kelapa, umbut pohon atau umbut pohon pinang itu adalah yang bagian mudanya, yang bagian tengahnya. Pokoknya pernah kan nonton Upin Ipin yang Kak Ros lagi masak umbut kelapa itu di apa ini? Aku pecinta kartun banget itu. Di Malaysia pun ada kayaknya. Apa ya, pokoknya kayak dia kayak ada manisnya, gurih juga dimakannya, terus ya enak pokoknya. Pokoknya beda sama umbut aren yang kemarin aku makan, dia harus dicuci dulu. Tapi kalau misalkan umbut pinang, dia dalamnya udah bersih. Kalau misalkan umbut aren itu dia kayak ada serbuk-serbuk yang bikin gatal gitu di mulut. Jadi yang ini enak buat langsung dimakan tanpa dicuci dulu. Hari ini aku bakalan masak umbut pinang ini menggunakan media kelapa. Jadi umbutnya umbut pinang, aku masaknya dengan kelapa. Pokoknya gimana rasanya, coba kita lihat nanti. Kita cari kelapanya dulu. Udah ada pun kelapanya, dan untuk kali ini aku nggak bakalan naik karena kulit bulu, karena dia di pinggir jurang banget dan udah ada jatuhan deh kayaknya itu satu, jadi aku mau ngambil yang itu aja. Capek banget.
seger banget, padahal dugannya kayak sedikit udah tua gitu. Dan gak semuanya untuk masak, jadi bisa sedikit diminum. Dan ini untuk tutupnya. Ini untuk di video kali ini aku masaknya pakai rocket stove, atau bisa dibilang kayak sejenis wood stove gitu, tapi dia kayunya udah dibelah dan bagian tengahnya kayak dilobangin gitu, terus dijadi satu lagi. Mama. Oh iya, buat bukan buat sih. Apa ya? Aku mau ngejelasin kalau air degan yang udah direbus ini dia kayak jadi obat herbal gitu, karena dia untuk obat panas dalam gitu, apalagi kalau dicampur sama rempah-rempah serai gitu. Buat yang gak tau serai bahasa lainnya apa ya, kayak bumbu dapur gitu lah dia, tapi yang bumbu basah. Enak banget, manis. Ini buat kalian yang coba buat survival atau mau tahu apa ya, kayak tentang hutan gitu tapi nggak bawa makanan, cobain pakai, bukan cobain pakai, cobain makan ini pondoh. Bisa dimakan mentah-mentah, bisa juga diolah jadi kayak makan kayak gini. Satu lagi kan, kering minta deh. Rasanya juga enak. Dia, aku masaknya cuma pakai air degan doang. Terus pas udah matang rasanya manis banget. Kayak kamu yang nonton. Thank you.
Wow. Wow. Jatuh. Berhubung hujan, jadi aku stop dulu untuk buat shelternya. Ini dingin banget ya. Soalnya shelternya belum jadi. Jadi aku paksain untuk hujan deras banget, hujan dadakan. Jadi berhubung hujan, aku stop untuk bikin shelter dan coba buat makan yang hasil aku bakar tadi. Aku gak tau kalau bakal hujan karena aku kira aku udah mau masuk musim panas, jadi thank you.
Thank you.